Wabil adzari yuqinun qaddaman jar wa majrur li ifadatil hasri. Wabil akhirati hum yuqinun. Jar dan majrur mendahului kalimat yuqinun. Itu mengandung makna lil hasri. Mengandung makna lil hasri. Artinya untuk keseluruhan. Di dalam dia beriman yang berhubungan dengan akhirat. Jadi dia harus percaya dengan adanya surga, percaya juga dengan adanya neraka. Seperti budak kan tidak ada percaya itu, tidak ada neraka, tidak ada surga. Dan mereka percaya ada pengalihan kehidupan. Kemudian percaya dengan adanya mizan. Jadi tidak disebut semua di sini. Disebut satu kalimat yang jar majrur itu memberikan makna yang diyakini itu adalah semua yang berurusan dengan akhirat. Tuh ahli mereka itu timbang mizan, mahsyar, siratal mustaqim, apalagi bidadari, apalagi al-wildan, bidodoro, apalagi adanya sungai susu, sungai madu, sungai air tawar yang sangat menikmatkan kalau kita minum, tanahnya surga, tanah fisik, itu kan urusan akhirat semua. Jadi semuanya wajib dipelajari untuk mengenal yang berurusan dengan akhirat. Adanya malaikat yang menjaga pintu surga, pintu neraka, ridwan yang menjaga surga, imam malaikat Malik yang menjaga neraka. Terus apa lagi? Soal pertanyaan di masyarakat nanti ada pertanyaan di alam kubur, nggak boleh nggak percaya masuk di dalam urusan akhirat. Karena ada itu, oh itu nggak masuk. Dia belum latih isminya, liannahu a'la minal infaq. Kemudian di sini diberikan kalimatnya ini jumlah isminya. Kalau tadi kan mimma razaqnahu yunfiqun, di sini wabil akhirati hum yuqinun, jumlah ismiyah. Karena dia berbentuk jumlah ismiyah, maka di dalam makna wabil akhirati hum yuqinun lebih lengkap di dalam kedudukannya daripada kalimat memberikan infak atau nafkah, karena itu sangat terbatas. Jadi ini lebih luas, lebih banyak dan lebih tinggi kedudukannya daripada memberikan infak.
Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun itu kan urusan harta. Jadi urusan pekerjaan. Kalau ini kalau itu diberikan wa mimma bil akhiratihum yuqinun. Kalau tadi kan wa mimma razaqnahum yunfiqun ai a'tainahum. Wa bil akhiratihum yuqinun. Oleh Imam Jalalain memberikan tafsir ya'lamu. Jadi Jalalain itu ini jauh ya'lamu. Imam Sawi menafsirkan perkataan Imam Jalalain di dalam menafsirkan yu'minu dengan kalimat ya'lamu ay ilman la syakka fihi wa la raiba. Jadi mengetahui benar sehingga tidak ada di dalamnya keraguan-raguan dan tidak ada kebimbangan. Apa yang terjadi nanti itu adalah benar-benar yang wajib diyakini. Walidha bittasofa maulana bil'ilmi walam yattasif bil yaqin. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya ya alim. Ya toh? Jadi ilmu tidak mensifatkan dirinya iqanan. Tapi mensifatkan dirinya ilmu. Apa itu dalam apa itu dalam orang hafal itu akidatul awam. Sifat yang tujuh itu apa itu? Bagaimana dirinya itu? Kamu belum dapat akidatul awam. Kamu itu imannya diragukan. Benar. Karena tidak tahu persis kepada Allah di dalam sifatnya yang wajib dan sifatnya yang mustahil. Apa bunyinya? Karena itu imam
Suyuti mentafsirkan yu dengan kalimat yang lamu. Jadi orang yang masuk di golongan yang orang paling bertakwa itu orang yang tahu persis tentang akhirat. Wa fihi raddun ala man ankara al-akhirah. Dan ini wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau mereka mengatakan mereka beriman sedangkan tidak mengetahui benar secara yakin apa yang akan terjadi di alam akhirat atau apa yang ada di alam akhirat, maka imannya itu adalah kosong, kufur. Jadi tidak percaya kepada akhirat, hukumnya kufur. Mimman lam yu'min bi Muhammadin. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan kami iman dengan akhirat, tapi dia belum beriman kepada Nabi Muhammad, maka imannya itu adalah raddun, imannya tidak diterima. Jadi tetap hukumnya kufur.